Assalamualaikum, friend. Kembali lagi di channel YouTube kita, Eni Daniel. Nah, friend, kali ini kita sedang berada di Cilacap dan kali ini kita akan mengajak kalian jalan-jalan dan mereview salah satu tempat wisata yang lagi hits dan viral banget di sosial media, yaitu namanya Havana Hills Cilacap. Mau tahu seperti apa jalan-jalan dan review tempat wisata kita kali ini di Havana Hills Cilacap? Jangan kemana-mana ya, friend. Tonton sampai habis. Jangan di-skip. Happy watching! Nah, friend, jadi Kabupaten Cilacap mempunyai tempat wisata yang baru berkonsep outdoor alam yang cocok banget untuk wisata keluarga, namanya Havana Hills. Nah, untuk lokasinya itu sendiri berada di Jalan Lengkong, Kecamatan Jeruk Legi, Cilacap, Jawa Tengah. Tempat wisata ini resmi dibuka pada tanggal 29 April tahun 2022. Havana Hills sendiri diambil dari singkatan Hari-Hari Fun Selamanya. Dari atas tempat wisata ini, pengunjung dapat melihat kota Cilacap dengan pemandangan 360 derajat yang keren dan indah banget. Nah, selanjutnya, untuk tiket masuk ke tempat wisata ini cukup terjangkau ya, friend, yaitu untuk hari biasa sebesar Rp15.000 per orang. Dan untuk weekend atau libur nasional, yaitu sebesar Rp20.000 per orang. Untuk biaya tiket tersebut, belum termasuk biaya makanan, minuman, parkir, maupun fasilitas berkemah, dan juga wahana-wahana yang ada di sini ya, friend. Untuk wahana-wahana yang bisa kalian nikmati di Havana Hills ini, ada banyak banget, friend. Di antaranya ada bioskop virtual reality, arena bermain anak, rainbow sled atau perosotan pelangi, ATV, kolam air anak, camping ground, dan masih banyak yang lainnya. Dan untuk jam operasional Havana Hills ini buka setiap hari ya, friend, dari pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Dan pengunjung tidak diperkenankan membawa makanan atau minuman dari luar ya, friend. Eits, tapi jangan khawatir, friend, di tempat ini banyak banget stand-stand yang menjajakan makanan dan juga minuman yang lezat banget. Dan harganya cukup terjangkau loh, friend. Nah, di sini juga banyak banget spot-spot foto yang keren dan instagramable banget loh, friend, dengan view alam dari atas bukit ini. Dan kita sarankan kalau kalian kesini, baiknya sore atau menjelang malam hari gitu, friend. Pasti view-nya kece dan keren banget. Nah, untuk tambahan informasi saja ya, friend, jadi di Havana Hills ini kalian juga bisa menikmati camping ground atau suasana berkemah gitu, friend. Jadi, pengunjung bisa menikmati liburan di Havana Hills sembari berkemah di camping ground yang memang disediakan oleh pihak pengelola Havana Hills. Nah, untuk biaya camping ground itu sendiri dikenakan tarif sebesar Rp50.000 per orang. Dengan harga tersebut, kalian sudah mendapatkan tenda, matras, bonfire, fasilitas toilet, kamar mandi, dan juga stop kontak ya, friend. Oke, friend, sampai sini dulu ya jalan-jalan dan review tempat wisata kita kali ini di Havana Hills Cilacap. Sampai ketemu lagi di video-video kita selanjutnya. Assalamualaikum.